Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasar News edisi Selasa 14 Mei 2019. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya caleg DPR RI singgung polisi saksikan serangan fajar, Kapolres minta bukti. Demas Polres Mandacan minta OPD selesaikan simral dalam satu minggu. Dua informasi tersebut akan kami rangkai dengan cerita utama hari ini mengenai dua hari demo masa palang kantor DPR Papua Barat. Bersama saya Norlindo Kriwai, segera kita awali ke Sore News lengkapnya. Setelah dua hari melaksanakan demo, massa yang tergabung dalam organisasi Parlemen Jalanan akhirnya memalang kantor DPR Papua Barat. Pemalangan ini bentuk dari ketidakpastian penanganan indikasi tindak kecurangan pada pemilu serentak lalu. Beginilah situasi hari kedua aksi demo yang digelar organisasi Parlemen Jalanan. Terlihat massa memalang pintu utama kantor Dewan Perwakilan Rakyat DPR Papua Barat. Tidak hanya itu, massa juga memasang krans bunga yang melambangkan matinya demokrasi bagi orang asli Papua. Selain pintu utama, massa juga memalang pintu bagian belakang dan samping gedung kantor tersebut. Dalam orasinya, massa meminta gubernur sebagai pembina politik di Provinsi Papua Barat untuk hadir dan menyelesaikan permasalahan hak dasar orang asli Papua. Pasalnya, massa menilai dalam pemilu serentak lalu tidak ada keterwakilan orang asli Papua yang lolos. Harus hadir di tempat ini, Pak. Pertama, perjuangan rakyat Papua untuk menghadirkan Provinsi Papua Barat sudah disampaikan oleh tokoh Bapak Obed. Sejalan dengan itu, massa menilai kondisi ini akan sangat berdampak pada otonomi khusus di tanah Papua. Hingga kini, masyarakat Papua belum merasakan adanya dana otsus dan kesejahteraan yang dilahirkan dari Undang-Undang Otonomi Khusus. Karenanya, banyak orang Papua yang masih bekerja sebagai kaum buruh dan pedagang di pasar. Ini secara otomatis memberi bukti kalau dana otsus tidak dirasakan oleh orang asli Papua. Provinsi Papua Barat dilahirkan karena tuntutan politik jelas. Itu yang kedua. Kita dapat dari otonomi khusus. Mama-mama Papua masih berjuang pindah dari tahun lalu sampai tahun ini. Massa juga mengancam akan memalang kantor Bawaslu Kabupaten Manokwari dan kantor KPU Manokwari sebagai aksi protes atas ketidakjujuran dalam pelaksanaan pemilu serentak 17 April lalu. Aparat kepolisian dari Polres Manokwari dibantu Satuan Sabara dan Satuan Brimob Polda Papua Barat masih melakukan pengamanan untuk aksi tersebut guna mencegah tindakan massa yang berlebihan. Givenly France, Jeffrey Watimuri, mengabarkan.